Selamat pagi. Sekarang sudah jam 6 lewat dan today aku akan pergi ke pasar untuk membeli banyak lauk-pauk untuk adik bayi dan orang-orang di sini. Yeay! Aku suka sekali ke pasar. Aku pengen ke pasar. Tapi sebelumnya kita sarapan dulu ya. Yuk, sarapan. Yang instan dulu aja ya. Karena enggak ada juga ya, cuma ada roti sih sebentar. Oke. Makan cepat. Jangan sampai kita kesiangan. Karena takutnya kalau udah kesiangan, yang seger-seger udah diambil sama orang. Banget. Aku semalam tidur jam satuan lah ya. Tapi adik bayi udah tidur dari jam 8-an. Cuman ya biasalah ya ibu-ibu kalau anaknya udah tidur, sosokan nonton, sosokan main game. Tahu-tahu udah jam 1. Gimana ya kalau anak tidur pasti kita pengennya me time ya. Tuh, dia udah bangun tuh, coba lihat. Iya. Hey, coba dong ngomel. Kamu pengen nge-vlog? Adik gue pengen nge-vlog, asik. Hai guys, buat kalian yang penasaran lihat muka aku, cek link di bawah ini. Orang-orang penasaran banget sama kamu, tau nak? Ini liat kamu. Terus kalian dia udah merangkak, udah mulai ngesot. Sana dek. Gelap ya? Gelap gak sih? Udah bisa duduk langsung. Hai. Yeay. Good job. Siapa yang pintar? Nah, Mike. Ish. And my bro. Gokil. Editor gua. Cek 1, 2, 3. Aman. Aman editorku. Aman. Anjay. Aman. Aman. Bayi aman. Wih. Tuh, udah bisa duduk. Nih, banyak hewan di sini, Dek. Ada harimau, ada rusa, ada panda, ada gajah. Tapi gajah hewan favorit ibu karena lucu. Ada tiger. Warnanya hampir sama ya sayang. Nih, panda juga ibu suka karena lucu banget. Nih, panda tuh makannya apa sih? Panda itu sukanya ranting-ranting kering ya? Bambu. Bambu, betul. Kalau zebra makannya apa? Iya, apa tuh? Wih, kenapa tuh? Muter-muter sendiri. Udah bisa duduk langsung. Wih. Bos. Gak jadi. Keberatan pantat. Bayi sukanya yang mana? Hah, kamu suka zebra? Lucu ya? Ada hitam, ada putih, garis-garis. Wes, gak bisa duduk langsung.
Itu zebra. Iya, zebra. Baiklah, kalau gitu sekarang kita ke pasar aja ya. Sebelum semakin siang. Adik bayi di sini dulu, ditemani Kak Kiki dulu ya. Karena dia mau sarapan dan mandi. Kali ini, Ibu nggak ngurusin kamu dulu ya. Ibu mau ke pasar. Mau belanja. Dadah. Bayi. Bayi. Dadah, bayi. Iya dong. Oke. Udah biasa kali, motor mah kecil. Aku tuh udah bisa bawa mobil, bawa truk, bawa bus, kopaja, gue bisa semuanya. Hey bos, naik. Waktunya pulang ke rumah. Gokil ya. Ini adalah hasil aku mengambil di pasar. Tadi sempat beli buah, tapi gak kerekam. Dan lagi murah-murah banget. Strawberry guys, 10 ribu nih ya. 10 ribu, langsung beli 3 buat jus. Terus beet. Terus ini apel. Apel sekilo 35. Yang gede-gede gini.
beli jeruk 30. Beli leci. Aku belum pernah sih. Tapi nanti kita cobalah ya. Kita membuat SS leci tea, ya kan? Itu sudah sih, sisanya keperluan-keperluan dapur, kangkung beli dan ikan-ikan. So, sekarang aku mau siap-siap masak dulu. Aku mau kuat. Gemes kan, gemes. Ini paha-pahanya ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ya Rabbi. Bapak yuk. Mau bapak? Iya. Nang 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 n
neng 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 mau kemana bos? 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 Neng 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 neng. Sekarang sudah jam 8, saatnya adik bayi bobo nap pertama. Karena dia bangun tadi setengah jam 6 lah ya. Pasti sekarang dia ngantuk banget nih. Nah, yuk bobo ya. Bye-bye. Dadah dulu, dadah. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Bye-bye. 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 Masya Allah. Dadah. 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 Kenapa deh? Dadah. Dadah sambil joget. Dadah. Ding 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 ding. Bang, seru itu perutnya sekarang. Begini, sekarang dia tarik perut. Sekarang dia tidur. Iya emang. Dia mungkin masih memikirkan lagu itu ya. Lihat dong, bapaknya dong. Tidur. Ini gimana ceritanya? Ha ha ha!
makan kuah kuning dan kangkung aja. Karena saya sudah capek jadi bikin-bikin aja. Bukan bikinnya begini aja. Ini adalah makanan yang sangat luar biasa. Ini kalau di sana disebutnya ikan kuah kuning. Nona, saya itu jadi suami makannya aneh-aneh apa, Nak? Tidak sih. Hampir sama makanan aku dan kamu. Maksudnya seleranya sama sih. Kecuali ayam. Kecuali Bang Ari itu enggak suka ayam. Jadi kalau saya makan ayam, dia beli ikan. Atau enggak goreng telur dadar. Goreng telur dadar saya. Kamu kalau makanan nomor satu mau apa? Saya. Ayam. Bakso. Bakso. Bisa telur dadar. Apa ikan sih? Saya suka ikan tongkol balado. Favorit aku. Gimana bos? Enak sekali. Kayaknya saya cukup makan sayur dengan ini aja. Ikan dong. Pakai ikan. Ikan. Ini kan kuah kuningnya. Udah enak segini udah enak. Bisa-bisa. Udah enak segini aja udah enak. Tapi enggak apa-apalah. Kita pakai ikan juga ya biar ada protein. Iyalah. Oh, betul kurang telur dadar sih. Enggak, enggak apa-apa. Enggak usah telur dadar. Enggak mau ki. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau saya tuh suka pakai lombok, lombok kuning, apa cabai rawit. Baca doa kok dulu. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baca dalam hati saja juga, tidak apa-apa. Sampai juga. Dia tahu aja sih kalau baca doa. Baca doa, masa langsung makan tidak baca doa? Kan bacanya dalam hati aja. Iya sih. Baca. Biasanya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya itu sebenarnya dari saya kecil dulu kebiasaan saya kalau makan ikan itu saya selalu pakai piring lain. Oh iya, piring satu ya? Iya, kalau di apa? Kalau di kampung itu namanya belu-belu. Apa itu? Belu-belu itu piring kecil. Nah, itu biasanya saya selalu pakai piring lain karena saya itu kadang-kadang suka nyelip kayak tulangnya mungkin, durinya gitu-gitu. Nah, biar nggak kemana-mana. Iya, biar nggak masuk sama nasi terus ketelan. Saya itu biasanya saya pakai piring yang berbeda gitu. Kecil, ya. Makan ya sayang ya. Makan. Nih si baby udah tidur. Tadi saya kasih tidur dia cepat tidur sama. Nani? Omae wa mou shindeiru. Dia semua yang kerjakan tidak. Ultimate fatality. Tadi saya yang kasih tidur. Tapi saya bantu kasih mandi tadi. Saya bantu kasih mandi. Pagi-pagi. Pagi-pagi saya bantu. Pas kita ke pasar, saya kasih mandi? Saya bantu-bantu, oh, kasih bantu-bantu. Mandi. Gimana bos? Itu ikan? Enak. Enak toh? Sekarang sudah lama sekali tidak makan ikan kuah kuning. Betul. Jadi kayak pengen rindu. Teman-teman, selamat makan ya. Dan ingat, kalau makan itu usahakan yang ada gizi-gizinya sedikit. Tidak perlu yang mahal. Kayak ini berapa total kira-kira ini? Ikan 50.000. Ikan 50.000. Ikan? Kalau kelihatan timur kalau ikan. Ikan 50.000. Kangkung 4 ikat 8.000. Udah. Berarti sekitar 54.000. Udah untuk semua orang. Dan bisa sampai malam juga. Nah, yang digoreng, bikin sambal. Kalau misalnya apa? Sampai malam juga berarti hitungannya kita sekali makan 25.000 untuk berapa orang di rumah ini? 5 orang. 25.000 untuk 5 orang. Murah, Bos. Sama masak sendiri ya. Masyaallah. Selamat malam semua.